Pemirsa Dhamma TV yang kami hargai, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Saya ditemani pada kali ini oleh yang pertama adalah Pak Budi Basuki. Sugeng Pak Budi. Rahayu. Pak Budi ini salah satu tokoh dari Sabto Dharma atau Persada, Pak Budi. Sabto Dharma nipun. Lajeng yang kedua, saya ditemani oleh Bapak Edi Sutrisno. Sugeng Pak Edi. Rahayu. Pak Edi ini adalah pimpinan presidium Badan Kerjasama Organisasi Pengait Kepercayaan seluruh Indonesia. Dan presidiumnya salah satunya berada di Kota Malang. Beliau ini dari Paguyupan Sumarah. Para pemirsa, bukan kami ingin mengenalkan paguyupan-paguyupan ini. Ini persoalannya bulan Suro. Banyak masyarakat sering membahasakan bahwa bagi orang Jawa, bulan Suro itu merupakan tahun barunya. Nah, ini banyak sekali permasalahan. Padahal yang namanya Suro itu diciptakan pada saat Sultan Agung yang memimpin di Kerajaan Mataram pada waktu itu pada tahun 1500-an atau abad ke-15 sampai dengan abad 16 awal. Diciptakan itu dengan satu tujuan untuk menyatukan masyarakatnya yang beragama dan yang tidak beragama tetapi bertuhan untuk melawan penjajah pada waktu itu. Di sini saya akan mencoba untuk mengurai kembali wacana-wacana yang timbul dan kami pertanyakan kepada para tokoh spiritual ini, terutama kepada Pak Budi Basuki, Pak Budi. Kira-kira makna bulan Suro itu sendiri apa sih sebenarnya, Pak Budi? Monggo, katuran. Para hadirin yang berbahagia, kami menghaturkan pamuji rahayu, mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Tadi telah disampaikan oleh Romo Yudo, yang mana bulan Suro adalah bulan suci bagi warga nasional, terutama bangsa Jawa. Dikatakan Jawa itu artinya mengerti, Jawa itu artinya benih. Di mana pada waktu itu zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk mempersatukan umatnya ditandai tahun 1955, maka diadakan Selamatan Suro supaya bangsa yang di Nusantara ini bisa bersatu. Karena jelas bahwa di negara kita selain pemeluk ajaran-ajaran yang diturunkan di luar negeri masuk di Nusantara, di Nusantara juga ada pembinaan moral, pembinaan mental spiritual yang dari lokal. Maka untuk itu di bulan Suro itu bulan yang disucikan. Karena di dalam bulan Suro diberikan pitutur luhur yaitu adalah wejangan-wejangan tesing dumadi. Wejangan tesing dumadi itu adalah wejangan telu-telunea tunggal di mana itu yang sangat sakral. Bertemunya sperma, sel telur, dan sinar cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Maka di dalam wejangan-wejangan di Sanggar Agung di Yogyakarta maupun lainnya itu mesti memberikan pendidikan tentang masalah tesing dumadi supaya kelahiran anak-anak itu nanti mudah untuk diatur. Maka ditandai bulan Suro, Suro Sapar Mulut Telu Telunea Tunggal. Maka di situ
roh Tuhan sudah turun bersatu dengan getaran hidup sperma dan sel telur. Ditambah roh Tuhan, nyawa atau rohania itu yang menyatu. Maka di mana ketiga-tiganya itu harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya. Maka sangat sakral di bulan Suro. Suro itu artinya mesu sariro. Suro itu tegesnya artinya suro itu berani. Suro boyo, surowani, boyo pakewuh. Jadi hidup di Surabaya itu harus berani menentang keadaan yang serba sulit untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Jadi pengertian suro itu seperti itu yang didawuhkan oleh para leluhur. Jadi kata-kata suro itu adalah sakral sekali. Suro sapar mulut telutuna tunggal berarti sudah jangkep pertanggungjawaban ketiga-tiganya itu. Bila mana terjadi janin yang ada di dalam rahim terjadi keguguran, maka perlu itu ada peruatan. Ya. Wis sampai di situ dulu nggih. Nggih kita lajengaken wonten sak lajengipun. Pak Edi, nika pegawis surat nggih, pemahaman pun Pak Budi Kelowo sampun cetha kados ngaten, dan itu masalah bulan yang sakral atau suci. Memi turut Pak Edi terus pundi monggo katuran. Iki matur nuwun Rama Yudha. Pemirsa Dhamma TV yang kami hormati. Pertama saya menyampaikan salam rahayu. Rahayu untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Yudo serta Romo Budi Basuki mengenai makna, arti dan sejarahnya adanya satu suro. Sebetulnya peringatan tersebut mengandung arti yaitu menuju kebaikan, arahnya menuju kebaikan, bahkan memayu hayuning bawono. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan tersebut, khususnya keadaan bangsa kita saat ini begini adanya, ada gejolak-gejolak, bahkan penyimpangan-penyimpangan, bahkan moral sudah tidak ada lagi. Wih, kayak makanya dipedot-pedot ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita masih akan jumpa pada season berikutnya. Tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih, pemirsa. Kami lanjutkan pembicaraan tentang suro. Ini saya lanjutkan pada Pak Budi Malih, ya, Pak Budi. Dalam acara Mesu Budi, ya, Pak, ya. Tadi Pak Budi sudah menjelaskan mengenai sepertinya sangkan paran, ya. Sangkanipun. Karena sudah tanggung jawab kita bersama setelah memiliki anak, ya. Lalu, di dalam Mesu Budi, Pak Budi, itu apakah ada cara-cara khusus selama bulan Suro ini? Monggo, Pak Budi. Para pemirsa yang berbahagia, pertanyaan itu sangat luhur sekali, di mana pembentukan karakter memang yang pertama kita harus tahu bagaimana menciptakan karakter-karakter anak yang akan dilahirkan. Maka tadi telah kami sampaikan telu-telunea tunggal, yaitu nur roso, nur buat, nur cahyo, atau sperma, sel telur, dan sinar cahaya Tuhan yang sudah menyatu jadi janin kehidupan. Di dalam bulan Suro, banyak orang yang teteki, yaitu tirakat. Jadi bukan bulan Suro itu untuk resepsi seneng-seneng,
dengan cara seperti tahun-tahun yang lainnya, dengan gembira, dengan main musik-musik, dengan perayaan yang luar biasa. Tapi di bulan Suro itu berbeda. Maka dikatakan bulan Suro adalah bulan yang suci, karena ini sangat mendasar sekali untuk mencapai pembentukan manusia yang berbudi pakarti luhur. Maka di situ bagi mereka yang sepuh-sepuh, bisa biasanya di Pulau Jawa mengadakan teteki, ada yang berpuasa, ada yang berendam untuk membersihkan jasmani dan rohaninya. Bermacam-macam cara untuk membersihkan jiwa dan raganya. Namun yang sangat penting itu adalah pembentukan manusia, pembentukan sifat dasar. Ini pejangan Suro diberikan kepada para remaja, kepada para muda-mudi. Nggih, matur nuwun. Budi, sahabat habis, mangke bagaimana rejangannya? Rejangannya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pak Edi, nggih, apa ada cara-cara lain dalam hal mencubuti kalau wau? Bersih-bersih di monggo katulan. Terima kasih, Romo. Permisa, damat yang terhormat. Tadi sedikit sudah saya sampaikan cara untuk mengisi hari kesucian atau menjalankan peringatan hari kesucian tersebut ialah dengan mawas diri. Ada 4 tingkatan atau tahapan dalam mawas diri atau pengertian dalam mawas diri. Pertama yaitu mawas diri dalam arti dan sejarahnya, mawas diri dalam kesadaran yang terpadu, mawas diri dalam pengamalan Pancasila, serta mawas diri urgensi dalam kemelut. Mawas diri arti dan sejarahnya itu sendiri itu terdapat dalam gubahan Jawa yang asalnya Mulat Sariro, lengkapnya Mulat Sariro Hangrosowani. Mulat Sariro Hangrosowani. Ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perjuangan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo serta berdirinya Projo Mangkunegaran pada tahun 1682-83 tahun Jawa atau tahun 1757 Masehi. Mulat Sariro Hangrosowani mengandung arti bahwa mawas diri masing-masing itu timbul kesadaran, keberanian, yaitu berani berbuat benar, membela yang benar, berani menderita, berani bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang ditumpang oleh kebenaran. Amin nggih. Nggih. Abdi. Matur nuwun, sahabat wis, Pak Edi. Para pemirsa, nampaknya memang beberapa macam ya mesubuti, melaras diri yang berarti juga mau mengakui atau mensucikan diri juga. Jadi caranya memang banyak, tergantung dari kemauan si pelaku sendiri, cara apa yang akan dipergunakan. Namun tujuannya semuanya juga satu, supaya dirinya menjadi lebih bersih dari yang sudah berlalu. Bersih banyak hal dalam arti
menghadapi situasi, keadaan kehidupan, alam, dan lain sebagainya. Bahkan tadi Pak Budi juga sudah mulai mencitir tentang adanya ruatan yang nanti akan dijelaskan di season terakhir. Tapi yang penting di sini para pemirsa, pemirsa mulai memahami bahwa sering orang mengatakan suro, suro, suro. Wah, itu bulan-bulan suci bagi orang Jawa. Apa iya? Bahkan ada yang mengatakan suro itu merupakan tahun baru Jawa, begitu ya Pak Budi ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Apa iya? Sementara bagi kami pada umumnya Jawa, memang di bulan suro itulah tempat atau waktu yang terbaik untuk mensucikan segala sesuatu yang kita hadapi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap berada di depan Dhamma TV. Pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan tentang suro. Tadi kedua narasumber kita sudah memberikan bahasan-bahasan tentang mesubudi, kemudian ada ruatan melalui jalan telu-telu dengan tunggal. Khusus pada Pak Budi yang menjelaskan itu, kami persilakan untuk dilanjut. Monggo katuran Pak Budi. Para pemirsa yang kinasih Gusti, tadi telah kami jelaskan tentang permasalahan Tesing Dumadi Telu Tulune Atunggal. Itu dilaksanakan dengan tujuan supaya nanti kelahiran si jabang bayi itu betul-betul memiliki jiwa satria utama. Maka sebelum melaksanakan yang dikatakan Tesing Dumadi, Bapak Ibu seharusnya memang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, mesubudi dengan cara pendekatan pada Yang Maha Kuasa, dengan cara mengendalikan nafsu-nafsu yang negatif. Sehingga Tesing Dumadi itu nanti akan jadi bibit unggul yang terpilih, jadi satrio-satrio utomo. Nah, di sini biasanya di tanah Jawa ini, bila mana sang ibu sudah hangar beni, hamil 3 bulan, terus diadakan selamatan yang namanya diteloni. Diteloni dengan macam-macam hidangan, tidak lepas dengan hidangan-hidangan yang penuh dengan gizi, menu yang sangat dibutuhkan untuk janin supaya bertumbuh dengan baik. Jadi suro sapar mulut, telu tulune atunggal sudah jadi. Terus berjalan terus kehidupan di mana kita hidup di dalam rahim ibu pada waktu itu. Kita tidak terasa. Kesehatan terus dijaga terus sama bapak dan ibu yang telah diberikan karunia janin. Maka yang sangat penting yang harus dipertanggungjawabkan yaitu tentang masalah jiwa yang positif, jiwa yang baik dengan menu-menu gizi yang dibutuhkan untuk besarnya janin. Suro sapar mulut, bakdo mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, rejep. Jatuh pada 7 bulan. Sudah jangkep. Maka janin yang sudah 7 bulan, maka di situ umumnya diadakan selamatan yang namanya pitonan. Dipilih sari-sarinya bumi yang bergizi, yang kepentingannya untuk besarnya si janin yang akan nantinya dilahirkan dengan sehat walafiat. Namun selain fisik yang sehat, perlu jiwa yang kuat. Karena dalam pengetahuan Tesing Dumadi, getaran-getaran perbuatan dari kedua orang tua akan terimbas di dalam janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Maka di sini mesu sariro itu sangat penting. Yang sayangnya sekarang ini, maaf ini, kadang-kadang ada si janin yang tidak dikendaki lahir. Ini pun kasihan juga. Akhirnya orang tua sulit untuk mendidiknya. Gawe karpe dhewe. Matulun, Pak Budi, matulun. Para pemirsa, nampaknya pemahaman Pak Budi ini mendalam sekali. Karena kalau bicara bulannya bulan suro, tapi
sangat berkaitan erat menurut Pak Budi bahwa Suro merupakan sebuah awalan. Ibaratnya sebuah kelahiran seorang bayi akan menuju seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi tadi. Nah, kemudian tentu banyak pandangan-pandangan yang berbeda di dalam menganalisa bulan Suro ini sebagai apakah tahun baru Jawa, apakah hanya merupakan sebuah bulan suci yang digunakan oleh pada orang Jawa umumnya untuk mulat sariro, seperti yang jelaskan Pak Edi tadi, mulat sariro hangrosowani. Keberanian kita untuk menyatakan diri, untuk membersihkan diri. Monggo, untuk itu aturan Pak Edi, dilanjut. Oke, matur nuwun pemirsa Dhamma TV pada saat ini. Masih dalam lingkup mawas diri Damarti, apa kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara atau proses hidup saat ini? Hal tersebut tertampung dalam lambang Tridharma, yaitu tahun 1903 Jawa atau tahun 1971 Masehi. Tridharma tadi yaitu rumangsa melu handarbeni, wajib melu hanggondeli atau angrungkepi, serta mulat sariro hangrosowani tadi, yaitu merasa ikut memiliki, wajib ikut mempertahankan, serta dengan mawas diri tadi timbul keberanian, yaitu keberanian menyatakan saya salah, keberanian membela yang benar, dan keberanian bertanggung jawab atas segala yang dibuat. Memperingati atau mempelajari atau memahami jiwa mulat sariro ini bukan sekedar memahami kesejahteraan masa lalu, tapi menjangkau perilaku kebenaran kesadaran pada pola hidup saat ini, sehingga kita bisa berguna untuk hidup saat ini, juga untuk berbuat membangun ibu pertiwi yang kita cintai, bangsa Indonesia. Aturun, Pak Edi. Artinya para pemirsa, jadi selama bulan Suro ini memang sebaiknya para generasi muda kita juga berani mawas diri hangrosowani. Karena sebuah kesempatan. Memang ada pertanyaan, apakah untuk mawas diri mencubuti hanya di bulan Suro saja? Hal ini akan terjawab karena keseharian kita selalu melakukan hal-hal yang kemungkinan banyak kesalahan. Sebetulnya untuk mulat sariro itu keseharian bisa terjadi. Namun dari seluruh bulan yang dipilih karena adat kebiasaan dan tradisi, maka di bulan Suro itulah dilakukan segala-galanya. Bahkan semua kesenian dilahir keluar pada bulan Suro itu, terutama wayang kulit, pagelarannya, wayang orang, kuda lumping, bahkan semua itu digunakan untuk ruatan, termasuk sesaji-sesaji tumpengan. Para pemirsa, kami masih akan membahas hal ini lagi pada episode berikutnya. Hari ini kita akhiri sampai di sini. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.